depan saya pukul 13.30 pulang dari ibadah gereja rumah persembahan GPI. Saya melihat ke arah ATM ada seorang laki-laki posisi dalam posisi jongkok dengan menggunakan satu bilah besi pendek berukuran kurang lebih 13 cm mencongkel mulut ATM. Setelah itu saya curiga dan mengambil kartu ATM. Setelah itu saya berdalih untuk mengambil ATM. Dan lelaki tersebut keluar dari pintu ATM dan mengatakan kepada saya, mau kemana Pak? Mau ngambil uang. Mesin ATM-nya rusak. Ini lagi saya perbaiki dan kecurigaan saya semakin kuat. Karena yang hanya bisa memperbaiki ATM itu hanya vendor dari vendor SSI. Makanya setelah itu saya melihat satu buah besi pendek berukuran lebih kurang 30 cm. Saya ambil dan langsung saya amankan tersangka. Setelah itu saya menelpon pihak dari bank BNI, yaitu komandan security. Setelah saya telpon, pas saya waktu mau nelpon, tersangka lari ke seberang. Setelah itu saya bertanya dengan warga larinya kemana. Katanya larinya ke arah Cimalingkar. Setelah itu petugas dari BNI atau security setempat yang bergerak kemari karena mendapat laporan, saya serahkan satu bilah besi kecil untuk mencongkel, satu buah tali rafia, satu unit sepeda motor Thor Supra X. Setelah itu saya titipkan kepada security BNI yang ada pada saat itu. Setelah itu kami berlanjut ke tidak jauh dari sini ke SPBU, dan setelah saya sampai di SPBU, saya kembali ke ATM yang ada di SPBU. Setelah mengambil uang, saya balik ke mobil. Tidak lama dari ATM, saya melihat tersangka melihat-lihat ke arah TKP atau melihat-lihat situasi. Setelah saya lihat, saya keluar dari mobil, saya ringkus dari belakang terjadi perlawanan sehingga saya agak kesulitan untuk menangkap tersangka. Untungnya ada bantuan dari satpam Penggadaian yang berada di depan SPBU. Jadi setelah itu kami amankan ke Stikes. Setelah itu saya hubungi tim patroli reaksi cepat Raja Wali di Samapta Polda Sumut. Setelah itu orang polsek datang, kami dampingi ke Polsek Medan Tutungan. Sekian. Untuk saat ini pelaku di mana, Pak? Ada di Polsek Medan Tutungan untuk dilakukan pemerosotan atau pengembangan manakala ada jaringan komplotan dari tersangka. Bang, dari pengakuan pelaku ada nggak yang ngaku kalau dia beraksinya udah berapa kali gitu? Untuk pengakuan pelaku sementara dia beraksi hanya cuma sekali pada saat itu. Tapi di dalam kami lihat di instastory, di story handphone tersangka, di handphone tersangka, di story YouTube, di story Google, itu tersangka mencari cara membobol mesin ATM. Cara membobol mesin ATM menggunakan obeng. Jadi kami screenshot untuk menambah alat bukti yang sudah ada supaya tersangka tidak bisa lagi mengelak. Untuk nama tersangka siapa, Bang? Untuk nama kalau menurut alamat identitas yang dibawa itu berupa SIM. Di SIM itu dia beralamatkan di Ses Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal. Tapi menurut keterangan tersangka, sekarang dia tinggal di perumahan Tanjung Adem Residen. Bang, pada saat penangkapan sempat ada perlawanan juga, Bang? Sempat duel ya, Bang, ya? Sempat duel, ada videonya. Sempat ada yang rekam juga. Ada nggak yang mukul atau mengacungkan senjata tajam? Untuk mukul atau apa, nggak ada. Karena tadi itu pas dia mau melawan, langsung saya banting.
Sudah.